kembali lagi ketemu sama saya. Untuk kali ini saya menampilkan video-video yang lain dari biasanya. Saya akan menampilkan video-video mengenai welding, NDT, dan inspection. Jadi untuk para sahabat YouTube yang seprofesi dan yang mau tahu lebih dalam soal welding, NDT, dan lain-lain untuk inspeksi, bisa melihat video ini sampai selesai. Dan bila ada pertanyaan atau kesan-kesan atau sumbang saran, jangan bosan-bosan, jangan segan-segan berikan komen di kolom di bawah dari channel ini. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat YouTube semua, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalibrasi virtual 5 mm diameter ini berapa Pak, dari apa lingkaran ini sama ini Pak? Ini kalau ini 25, ini 50. Oke. Okay. Nah, ini 25, ini 50. Bisa. Kita turunin dulu dipnya. Kita geser biar kelihatan dipnya, benar enggak 50. Nih, kan 50. Cari posisi pulsa tertinggi. Ya. Ini disetting jadi pulsa 1 atau pulsa 2. Ini 50.3. Terus coba kita yang 25 kayak apa ya. Tapi kalau 25 biasanya dia kena ini, kena hole-nya itu karena besar. Ini kita geser dulu startnya biar kelihatan. Oke. Cari pulsa yang tinggi. Oh, ini paling tinggi. Terus geser lagi. Oke. Nih. Ini pulsa yang paling tinggi 25.5. Seperti ini. Ini pada 25, ini 50. Kita coba ya. Itu yang leg kedua ya. Leg keduanya ada 100. Oke. Ya, seperti itu untuk kalibrasi V2. Jadi kalau umpamanya di lapangan kalian ragu atau ada yang tanya, ini benar nggak kalibrasinya seperti itu? Ini tinggal kita tembakkan ke lubang ini. Lubang ini fungsinya untuk simulasi kalau ada defect. Jadi ini sekitar, coba ini ya, karena ini besar banget 5 mm itu setelah 17-18 kan. Okay. Kalau dari ujung. Nah, kita cek simulasi kan. Nih, kita simulasi setelah kita kalibrasi. Nah, ini 19. Tadi kan dapatnya sekitar 16-15. Karena tambah 5 ya jadi 20. Titik ini kena yang paling bawah. Itu berapa? 15 dari permukaan. Iya. Oh. Ini kalau dari bawah sekitar 23 ya, Pak. 23. Kalau dari atas sekitar
17-18. Ya, sekarang kita pakai GT. Nih, itulah dapatnya benar kan? 20+1 ya. Ini kenapa bisa bercabang? Karena ini nembaknya antara ini sama ini. Ya. Jadi bercabang. 19-18 mendekati lah. Mendekati. Oke. Oke, begitu cara kalibrasi dengan V2. Terima kasih sahabat YouTube. Terima kasih Pak Burhan untuk sharing ilmunya. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.